Dampak erupsi Gunung Ruang, warga di wilayah terdampak akan dievakuasi. Kini status Gunung Ruang naik dari waspada ke awas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro akan mengevakuasi warga di Pulau Tagulandang yang masuk radius 6 km dan terdampak lontaran lava pijar ke Pulau Siau. Dengan menggunakan kapal feri milik pemerintah, warga dibawa dari beberapa titik di Pulau Tagulandang menuju Pelabuhan Minanga. Dari sana akan dibawa dengan kapal ke Pulau Siau. Stop cuma sedikit. Kita ke sorotan selanjutnya.